guys. Welcome back to my channel. Tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Teman-teman kami semua yang ada di Indonesia, yang di Jakarta, Bekasi, dan Semarang, Jawa Tengah, terima kasih untuk kehadiran semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami mendoakan supaya kita semua sukses, sama-sama di Mimals sukses kita. Semangat, semangat, Mimals, Mimals, jos, jos, jos. Sangat luar biasa. Boleh Bapak Ibu untuk tema merasa kehormatan berikan sekali lagi aplaus yang paling meriah. Terima kasih. Baiklah para pimpinan PT Aku Cinta Mimals Indonesia, yang kami hormati Bapak Sanjay, yang kami hormati Bapak Suhanda, yang sangat kami cintai Ibu Eva Martini, dan Dewan Direksi PT Aku Cinta Mimals Indonesia, yang kami hormati Ibu Lilis. Dewan Penasehat PT Aku Cinta Mimals Indonesia, yang kami hormati Bapak Rino, Ibu Barbara. Inilah nomor 1 Mimals Indonesia, yang kami hormati Ibu Francisca Waro. Kalau sepatah dua patah kata berarti terima kasih selesai. Sepatah dua patah kata begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Wow, katanya pejuang Mimals, katanya cinta Mimals, tapi tepuk tangannya ini luar biasa. Baik, yang saya hormati advisor yang mewakili Ibu Barbara Odang, tepuk tangan buat beliau. Yang saya hormati Ibu Lilis mewakili manajemen, tepuk tangan juga buat beliau. Yang saya hormati wakil saya yang memanah-manah selalu didampingi Ibu Eva Martini Ulisa, setia
mendampingi saya gitu ya. Dan yang saya hormati pimpinan KBMI dengan kru dan semua support-support yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat mereka semua. Ya. Yang saya cintai Ibu Kalapunu selaku pimpinan. Tepuk tangan dulu buat beliau. Pimpinan daripada tiga grup Aku Cinta Mimas ya, yang tadi sudah disebutkan. Dan tentunya yang saya hormati teman-teman semua ketua grup dan semua sub grup maupun customer yang sampai saat ini sudah tiba di sini maupun yang belum tiba. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi ada hal istimewa di sini. Yang pertama adalah saya melihat bahwa acara ini begitu luar biasa ya. Tadinya saya berpikir Ibu Kalapunu menikah lagi. Ya. Karena ini seperti tampak pernikahan yang luar biasa. Ya, tapi ternyata ini acara yang sangat luar biasa dikemas secara kerjasama dari tim-tim Aku Cinta Mimas. Ini adalah hal yang sangat membanggakan. Tepuk tangan dulu buat mereka semua. Ya. Nah, jadi ada titipan pesan yang disampaikan karena saya tidak bisa lama-lama. Saya cuma dapat izin bicara di depan ini sekitar 6 jam setengah. Jadi ada sedikit yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tolong sampaikan kepada siapapun tidak usah khawatir tentang aplikasi Lama Mimas. Karena semua data, semua hal-hal yang tersimpan di aplikasi Lama tidak akan pernah hilang dan tidak akan hilang. Jadi semua ya, jadi semua hak-haknya mereka ini bisa didapat ketika kewajiban mereka juga sudah dipenuhi. Ada FAQ, ada peraturan, ada syarat, dan jadi semuanya diberikan pilihannya kepada kita semua. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan saat ini kepada semua, ketika kita cinta Mimas, ketika kita percaya Mimas, kita harus 1000% percaya bahwa Mimas itu akan sangat luar biasa. Betul ya? Ya, kalau ditanya saya secara pribadi, apakah Bapak percaya Pak Sanjay? Oh, sangat. Hal ini juga beliau menyampaikan pesan kepada saya, tolong disampaikan kepada semua yang hadir, bahwa Mimas ini bangkit, bangun luar biasa karena Bapak Ibu semua partisipasinya. Tepuk tangan dulu ya. Dan Pak Sanjay juga menyampaikan kepada saya, maaf tidak bisa hadir di sini, tapi doa dan support daripada beliau senantiasa tidak pernah habis dan tidak pernah putus-putusnya. Jadi beliau percayakan kepada kita semua, karena ini adalah bukan perusahaannya Pak Sanjay menurut beliau, tapi ini perusahaannya kita, dari kita untuk kita, dan kita besarkan sama-sama. Ya, jadi saya percaya di sini kelihatan wajah-wajah orang kaya, betul? Ya, wajah-wajah orang sukses ya. Makanya ketika saya selalu meneriakan mana teriakan orang kaya itu semacam doa. Ya, kangen juga ya, kangen juga dengan itu ya. Ini semacam doa supaya kita semua bisa jadi orang sukses dan orang kaya. Dan orang kaya yang bisa membuat orang lain juga kaya, betul? Karena customer kami sudah sangat-sangat banyak sehingga dibutuhkan sekitar 1 hari atau 2 hari bahkan mungkin 1 tahun untuk meregistrasi semua customer-nya teman-teman. Jadi plan B yang kedua adalah ya sudah dipersiapkan hari untuk registrasi baru kemudian ditetapkan kapan hari top up. Tetapi belum ini resmi disampaikan karena besok Sabtu kita akan berkumpul bersama untuk mempersiapkan plan mana yang mau dipersiapkan. Tapi teman-teman sudah tahu ada beberapa plan A, plan B yang sedang dipersiapkan. Terima kasih. Yang saya hormati Direktur Marketing kita Bapak Suhanda dan advisor kita yang ada di sini Ibu Barbara.